kita punya Arctic Sea ataupun minyak ikan Arctic Sea daripada Forever Living, bagaimana cara dia bertindak ke atas kolesterol dalam badan kita. Ini adalah perumpamaan untuk memudahkan kita tengok bagaimana reaksi yang berlaku dalam kita punya saluran darah. Okay, mula kita perlukan air panas. Okay, kenapa kita guna air panas? Kita gunakan air panas kerana suhu badan kita sebagai manusia yang masih hidup memang panas, bukan sejuk. Kalau sejuk kita dah tak ada dah. Okay, so kita gunakan kita gunakan dua cawan. Kita letak air panas. Kemudian yang ini adalah kolesterol. Kolesterol ni kita gunakan sebagai perumpamaan macam kolesterol dalam kita punya badan. Ini ibarat kita punya kolesterol. Okay. Seperti yang kita tahu, kolesterol ni dia kalau kita biarkan dekat dalam tanah pun dia tak akan terurai selama berpuluh-puluh tahun. Susah nak terurai. Sama lah macam kita punya kolesterol dalam badan kita, memang dia tak akan terurai. Okay, susah untuk dikeluarkan daripada badan. Sebab tu kolesterol ni sangat bahayalah. Sebab bila banyak kolesterol dalam saluran darah kita, saluran darah kita boleh tersumbat. Okay, cuba tengok ni dalam kita punya cawan ni. Okay, ada kolesterol. So bila dah ada kolesterol penuh, okay, bila dah penuh kat dalam ni, nanti kita punya aliran darah dah susah lah tersumbat. Okay, itu dia punya buruknya kolesterol ni. Okay. So sekarang saya akan demokan macam mana minyak ikan Forever Living ni, minyak ikan kita, okay, boleh menghancurkan kolesterol dalam kita punya saluran darah. Yang ini air panas biasa, yang ini kita campurkan dengan minyak ikan. Okay, dah campur minyak ikan, dah cair. Okay, dah masukkan minyak ikan dalam tu. Okay, boleh fokus pada cawan ni. Okay, so kalau tengok ada berlaku tindak balas terhadap kolesterol tadi. So ni adalah bagaimana proses kita punya minyak ikan akan menghancurkan kolesterol dalam darah. Okay, so bandingkan dengan yang tak ada minyak ikan tadi, tak ada berlaku apa-apa. So kalau kita minum air panas pun dia tak boleh menyingkirkan kolesterol daripada dalam darah. Tapi bila kita ambil minyak ikan, dia akan menghancurkan kolesterol dalam darah. Cuba tengok, tak sampai 1 minit dah banyak. Itu baru sebiji yang kita gunakan minyak ikan kita. Okay, tengok dia punya tu dah cair lama-lama. Bila dah cair macam ni, dia akan dibuang melalui sistem perkumuhan kita. Okay, sama ada dah perpeluhan ataupun pembuangan kita. Okay, apa special minyak ikan Forever ni? Okay, kalau kita tengok minyak ikan Forever ni berbanding dengan minyak ikan yang ada dekat farmasi, minyak ikan Forever kita ni disertai dengan minyak zaitun. Okay, olive oil. Sebab bila minyak ikan dicantumkan minyak guna minyak zaitun, dia punya tindakan dia lebih baiklah. Di mana dia ada omega yang boleh menyingkirkan omega 3 dan juga omega 9. Di mana satu adalah untuk menyingkirkan kolesterol, kemudian kita punya minyak zaitun tu dia akan menukarkan kolesterol jahat kepada kolesterol baik. Sebab badan kita dia perlukan kolesterol baik. Okay, so tengok balik dekat cawan tadi tu. Tengok dah cair dah. Tapi yang kosong tadi, yang tak ada minyak ikan tu, tak ada sebarang tindak balas. Okay, itulah dia demo kita pada hari ini. Terima kasih.